Oke guys, ini hari ketiga kita di Turki dan pagi-pagi ini kita udah prepare mau berangkat ke kapal doki ya. Istriku sudah cantik. Istriku sudah prepare juga dari pagi tadi. Kita prepare lagi dari malam tadi sudah setrika-setrika. Oke, thank you nih buat apartemennya yang luar biasa menemani kami. Ada kompornya, ada mesin cucinya, ya. Subhanallah, thank you banget. Biasa, yang pasti 2 hari di Istanbul menyenangkan. Saat ini kita akan ke Kapadokia dan di sana kita akan menginap dan akan mampir ke Ankara. Besok pulang mampir ke Bursa, nanti kita akan nginap lagi di Turki, di Istanbul, tapi tepatnya di Eminönü. Oke, okay. Nah, sampai ketemu ya. Guide kesayangan kita udah mempersiapkan mobil. Oke, okay. Di hari yang ketiga ini kita di kemarin akan melintasi jembatan Aulus Thomas. Mudah-mudahan lancar, mohon doanya jauhkan dari berbagai macam malam petaka yang tidak kita inginkan. Badan sehat, perjalanan selamat insyaallah. Dan kita punya rencana nanti akan mampir di rest area untuk sarapan dulu. Guys, tadi sudah isi-isi perut ala Indonesia, Indomie produk. Depan kita adalah Aulus Thomas. Sampai jumpa di Kapadokia. Sensor masuk dalam kredit kita ya guys, ini namanya negara maju bukan negara berkembang. Kredit lihat set, masya Allah, kapan negara kita kayak gini ya. Mudah-mudahan berkat Anies Baswedan negara kita kayak gini insya Allah. Sarapan di rest area Turki. Kenangan. Zaman dulu kalau sudah ada HP kayak gini enak banget nih. Ya. Pertama kali saya ke Turki udah bisa di videoin gini. Nah, ini masya Allah kita udah di Turki, di kawasan apa namanya? Ini masih di ujung Istanbul. Masih di ujung kategori Istanbul. Kita akan menuju Ankara. Dari Ankara, insya Allah kita akan menuju Kapadokia. Di Ankara kita mau melihat dulu kamar Ataturk. Ya. Oke guys, sarapan dulu, nanti pas sarapan saya shopping.
sarapan kita sebelum nyampe ke Ankara. Apa rasanya, sayang? Oke, kita udah selesai sarapan di rest area. Lumayan lama ya, guys. 45 menit dengan menu. Yang lain-lain masalahnya roti-roti biasa. Jadi ini kita nunggu yang rotinya ada telurnya kan, ada telurnya. Tapi ala kuliah hari dinikmati. Sarapan ini kita menghabiskan 200 ribu. Oke, masih di perjalanan menuju Ankara. Pemandangan yang indah, cerah, tepat di hadapan kita sinar matahari. Jadi ini negeri Asia yang luar biasa. Negeri Asia ini memang terkenal subur dibandingkan negeri Eropa. Oke, kawasan Asia. Dari oleh Jeffrey, Jerry. Oke, masuk kiri. Ini lagi membiasakan diri nyopir setir kiri. Jadi hampir 2 tahun ini bawa mobil baru sama saya di sini. Ya, karena kebetulan saya mobil bener jar ya. Jadi kalau enggak saya mobil enggak nyopir lagi ini. Berarti nanti kalau ada yang disopir lagi sudah siap ini berarti kan. Maka ini yang hidup itu bermanfaat. Siapkan sopir-sopir yang bakal nyopir. Oke, selikmu. Habis sarapan tenang. Walaupun sarapannya roti sama telur ya sayangnya. Kalau Turki biasanya di rumah nasi uduk.
kawasan Ankara. Salah satu kawasan yang di sini dimakamkan Imam Ataturk. Kita akan ke sana melihat bagaimana pemakaman Imam Ataturk. Oke. Kabir. Kawasan pemakaman. Iya. Sultan ya. Pemakaman Ataturk. Lagi nyampe ya. Ini bukan. Oke, ini bendera-benderanya pahlawan. Pahlawan. Tetap. Tadi kita nyampe di tempatnya. Ini yang gedung ya, bukan? Bukan. Masuk dalam itu. Kita kan berhentinya tuh di New York ya. Siko nih susah nih dibongkar dalam. Jadi kalau mau ke Imam Ataturk ada security dulu pemeriksaan barang-barang dicek. Oke, alhamdulillah sampai sudah kita di Ankara, tepatnya di Imam Ataturk pemakaman ini. Kita akan melihat bagaimana pemakaman orang yang merubah Turki Utsmani menjadi Turki Sekarang. Kita melihat dari ziarah ini adalah belajar orang yang hebat apapun masa perjuangannya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mustafa Kamal Ataturk. Ini kita udah di Mustafa Kamal Ataturk. Gimana? Penasaran. Penasaran di TikTok. Udah dipenuhi. Sip. Ini kawasan parkirnya, guys. Inilah kawasan pemakaman Mustafa Kamal Ataturk yang orang menyatakan bahwasanya jasadnya tidak diterima di dalam bumi. Ya. Tepat di hadapan kita adalah Mustafa Kamal Ataturk. Inilah tempatnya, dan ini sangat menjadi tempat wisata
Sini mama, Emma. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Gimana sayang? Makan siang dulu. Oke, Jerry Alfiat Olsun. Ya mek ya piorum. Oke, alhamdulillah makan siang sudah. Tinggal sholat yang belum. Nanti insyaallah kita sholat di hotel aja. Kalau udah nyampe hotel yang ada di Kapadokia. Alhamdulillah hotel udah di booking. Tinggal masuk hotel saja. Sampai di sana kita sholat dulu sekalian rehat. Kemudian nanti jam 8 ya. 9 kita akan melihat sunset ya, di Kapadokia. Dan untuk masalah balon katanya pagi kita akan tengok nanti insyaallah. Bicara gimana istriku? Oke, dari Ankara makam Mustafa Atatürk kita go. Sampai jumpa di sana. Oke guys, kita sudah masuki kota Nebseri. Nebseri. Dari sini berapa kilo lagi ke Kapadokia? Masih 50 kilo lagi. 50 kilo lagi ke Kapadokia. Luar biasa perjalanannya guys. Matahari yang cukup terik. Perjuangan mau menambah ternyata daerah Nebseher itu termasuk daerah pedesaan. Nah ini jalannya guys, ini jalan pedesaan. Jalan pedesaannya gini lah, bagus. Jadi sebelah-sebelahnya ini adalah kebon gandum. Ini namanya daerah Nebseher. Jadi Kapadokia itu adanya di kota Nebseher. Sampai jumpa di Kapadokia ya guys. Bye. Dan Kapadokia ini. Oke, ini kita udah di kota Nebseher ya. Ya, di kota Nebseher. Luar biasa nih kotanya. Ya. Dari sini kita akan menuju ke hotel yang ada di Kapadokia. Ya. Oke, kita akan ke nanti insyaallah kita akan melihat sunset. Ya. Oke, sampai jumpa di hotel nanti. Oke, kita udah berada di sekitar Kapadokia. Ini lagi mau menuju hotel dulu. Nanti sopir dulu karena navigatornya mau menuju hotel supaya lancar. Nah, coba lihat guys di depan. Gas itu di sebelah kanan adalah cap goa-goa gitu ya. Gambarkan lagi itu.
gunung. Menginap di hotel bintang. Nomor ATM di mana? ATM. Gas. Woo. Masya Allah. Depan ini belok kiri. Mantap posisi ini apa ya? Hah? Mantap posisi apa ya? Mantap. Sip. Wah, banyak kafe ini, banyak santai-santai gitu malam nih. Listening. Oke, guys. Ini kita mau menuju hotel kita. Wah, luar biasa ya sini. Oke okay guys, kita sudah nyampe di Nomad Cap Hotel. Sayang, udah nyampe. Nah. Oke okay, inilah. Hai. Hai. Ya, mana kamar kita? Kita menuju kamar kita. Iya iya iya. Apa lagi nih? Oke, okay, ini kamar kita. Papa. Kita berdoa ria dulu. Iya, ya. Di Nomad Cap Hotel. Iya, sayang. Apa, sayang? Oke, okay, guys. Kerjaan kita ini makan terus. Ini udah di Kapadokia. Masih makan. Udah gelap jar ya? Udah gelap Kapadokia. Jam 8 tadi udah dapat. Yo, benar-benar. Udah dapat sunset. Besok pagi jam 4 sudah siap. Ini bawang putih nih. Iya, sayang enak. Ah, istriku lagi nyobain kue yang namanya apa? Kunefe. Gimana say? Enak? Enak. Awal pernah ajar nih sayangnya. Jadi apa yang ditonton di YouTube lagi rasoi ya. Alhamdulillah. Kemakom Kemal sudah. Ini
mantap. Yemek Yapi Hedi apa? Yemek Yapi Yorum. Yemek Yapi Yorum yang dimakan adalah apa tadi, ikan ya? Ikan panggang. Ikan panggang. Kebab. Kalau disini kebab. Nah, ini baru kebab. Mangga? Oh lain. Oke. Okay. Oke, okay, sayang. Siap makan, sayang? Mantap.